anu gaduh pepotongan mantan 5. Ini dia. Nami saha? Nama Rusdi Aldiansah. Panggilan? Arab. Arab orang mana? Arab. Dari Citarik, Pak. Oh, Citarik. Sok kapoko nu kahiji namina saha? Siti. Siti. Orang mana? Orang Citarik teh, Pak. Orang Citarik. Kunaon pegat? Diselingkuhan, Pak. Saat kunjungan kerja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Sukabumi, ia sempat bertemu seorang pemuda bernama Rusdi Aldiansyah yang sudah berkali-kali patah hati. Dalam kesempatan itu, ia menantang Rusdi alias Arab untuk segera mengakhiri masa lajangnya dan menikahi pacarnya yang kelima saat ini. Tantangan itu pun diterima, dan Gubernur Ridwan Kamil menjanjikan akan membantu biaya pernikahan Rusdi dan calon istrinya. Jadi, itu ada rencana nikah? Belum? Mau, Pak. Kiraha. Pengennya lah tahun sekarang, Pak. Cok, menggulang harap di modalan ke Pak Gubernur. Bisa. Serius, Pak, serius. Iya. Oh, yang ngerti, Pak. Saksi, napa bupati. Wanita. Wani, Pak. Siap. Siap, Pak. So, nyasa bulan ya. Janji ini ditunaikan oleh Ridwan Kamil, bahkan menjadi fotografer memotret kedua calon mempelai itu Rusdi dan Clarissa saat berkunjung ke kantor gubernur menemui dirinya. Boxes a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life. Dulu dia selamat pernikahan. Jadi yang ibunya Kang Arab yang mana? Alhamdulillah yang Clarissa. Teteh, itu tantenya. Saya akan rakyat saya hidupnya. Terima kasih.